Memang dah terbukti sebab kita ada contoh paling paling orang kata paling kita kena renung, kita kena tengok, okey. Contoh yang paling best sekali kita tengok macam mana kita punya diamond executive, okey. Encik Nik Hafiz Nik Mansor, macam mana dia boleh raih 11 juta ringgit sepanjang, okey, Abang Nik dengan Kak Lina involve dalam business new image ni. Sebab apa bang? Ramai yang Abang Nik dah bantu dan Abang Nik ni seorang yang memang tahu mana dia nak bawa business ni. So dia memang sangat berpengalaman macam mana nak buat pendapatan yang banyak dalam business ni. So insyaAllah Kak Su rasa dah tiba masanya kita kena dengar juga. Walaupun orang kata kita tak ada masa, kita ada masa sikit ke, kita wajib dengar daripada Abang Nik sendiri. Okay, macam mana kita semua boleh rasa pendapatan yang tinggi dan macam mana kita boleh buat pendapatan yang tinggi dalam business new image ni. Okay, jadi rasanya Kak Su rasa insyaAllah Kak Su nak panggil Abang Nik untuk kita kongsi. Boleh. Okay, silakan Abang Nik. Malam ni semangat ni Abang Nik, semua nak buat pendapatan tinggi ni Abang Nik. Betul, insyaAllah. Terima kasih Su. Apa ni, okay, sekiranya anda nak berubah, anda tidak akan dapat peluang lebih baik daripada ini. Ya, ingat. Itu janji Abenik yang 20 tahun secara full time di sini. Ya. Produk yang anda guna, anda tidak akan kecewa. Dan usaha yang anda buat, insya Allah tidak akan sia-sia. Dan seperti perkongsian rakan kita dari Selatan Thailand tadi, apa makna? Maknanya bisnes kita ni tak ada sempadan. Ya. Kita boleh dapat duit dalam mata wang asing. Bukan saja dalam Malaysia, malah dalam luar negara. Sekiranya kita ada kenalan di sana. Okey, seperti yang Su cerita tadi, bahawasanya apa yang kita tawarkan di sini sebenarnya adalah jenis pendapatan yang tinggi dan berterusan. Okey. Seperti yang dibuktikan dalam slide inilah, bahawasanya kami bukan saja dapat kekal 20 tahun di sini secara full time, malah boleh mendapat meraih pendapatan yang tinggi. Apa yang penting tentang 11 juta ni? Penting tentang 11 juta ni adalah apa dia? Kami buat ni hanya masa itu ada produk Alpha Lipid, Lifeline dan juga SD2. Betul tak Sibu Nasir? Betul apa ni? Betul apa ni? Tu zaman susah kan Sibu Nasir, kalau banyak tu boleh buat pada zaman susah, tak ada online kan? Ya apa ni, kita manual je apa ni, ya Allah. Ajalah tahu, testimoni tak ada, apa tak ada. Kan, pelayar pun tak ada. Kan? Ya, pelayar semua New Zealand punya je. YouTube pun tak ada. YouTube pun tak ada, apa tu, semua tak ada. Sekarang semuanya ada. So betul tak apa ni cakap Azifur Nasir, bahawasanya mereka yang ada dalam kita punya Zoom 58 orang ni, mereka ni sepatutnya boleh dapat income sebanyak ni dengan dalam jangka masa yang lebih singkat. InsyaAllah. Ya, anda harapan untuk dapat duit yang banyak macam ni dalam tempoh jangka masa yang lebih singkat. Betul tak Zif? Sangat betul Abang Nik, sangat betul. Kalau saya stay lagi, saya ingat saya dapat 10% daripada sini. Banyak tu. Kan, sebab saya keluar bulan 12 apa, 2012 saya lompat parti kan. Tu lompat parti. So, apa maknanya di sini? Maknanya kita boleh dapat income yang banyak dalam jangka masa yang singkat. Ingat, kerana apa? Sebab duit dalam bank ini adalah untuk direbut extra bonus yang company bagi kepada kita setiap 4 bulan sekali. Selain daripada income yang Puan Su tunjuk tadi, yang gaji double 2 jadi 4 jadi 8, 16, 3, apa tu? Okay, so ini adalah extra duit dalam bag yang company bayar kepada kita. So ingat, semua participants yang ada malam ni 57 dengar pesanan benda. Anda masih ada harapan untuk dapat duit dalam beg macam tu
tahun ni dua kali lagi sempat. Ingat. Bila? Bulan 8 dan bulan 12. Jadi apa makna peluang ni memang untuk direbut. Dan ingat pesan Syahli tadi cakap apa. Yang hebatnya di sini selain daripada produk apa dia. Kita punya ukhwah. Kita punya kekeluargaan. Itu orang tak boleh challenge. Itu yang bagi kita kekuatan untuk terus maju ke depan. Dan ingatlah pesan Abang Nik kepada semua. Ya. Berapa kali kita gagal dalam hidup kita tidak penting. Dengar. Berapa kali kita gagal dalam hidup kita tidak penting. Tapi yang paling penting apa dia? Bila kita sekali berjaya, pastikan kita berjaya dengan besar supaya orang boleh ingat sampai bila-bila. Dan anda jangan berani bagi tahu benih anda tidak ada pilihan untuk berjaya. Di sini anda ada pilihan dan anda sudah ada tim pasukan. Anda sudah ada kami. Jom kita kayuh sama-sama. Siapa kita sekarang tidak penting. Siapa kita setahun dari sekarang yang dua kali back ni lagi. Siapa kita setahun dari sekarang itu yang lebih penting. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum and God bless. Terima kasih, Abang Nik.